Jika kalian bosan bermain game yang itu-itu saja, kalian bisa membuat game sendiri. Dan tentunya hanya menggunakan Android kesayangan kalian. Dan ini dia 3 aplikasi pembuat game yang tersedia di Play Store. Selamat datang di channel Nyoto Tutorial. Jika kalian suka bermain game atau ada yang ingin membuat game di Android, di video ini saya akan bagikan 3 aplikasi pembuat game di Android sehingga kalian bisa membuat game kalian sendiri di Android. Dan inilah 3 aplikasi pembuat game di Android. Aplikasi pembuat game yang pertama ada Draw Your Game. Menurut saya aplikasi ini sangat keren dikarenakan aplikasi ini kita bisa membuat game dengan cara menggambar. Jadi jika kalian punya bakat menggambar dan ingin mengaplikasikan di dalam game, maka kalian cocok menggunakan aplikasi ini. Aplikasi Draw Your Game ini terdapat 2 pilihan. Kita bisa mendesain game yang kita inginkan atau bermain game yang disediakan oleh aplikasi ini. Kalian tinggal pilih sesuka kalian. Dan aplikasi ini kita bisa memfoto gambar yang kita buat untuk dijadikan background pada game tersebut. Atau kalian bisa menginput gambar tersebut untuk dijadikan game. Dan aplikasi ini bisa kalian dapatkan di Play Store secara gratis. Dan jika kalian ingin mendapatkan fitur yang lebih lengkap, kalian bisa upgrade aplikasi ini dengan cara membayar sekitar 30 ribuan. Aplikasi pembuat game yang kedua yaitu ada Ready Maker. Jika kalian ingin membuat game Android, tapi kalian pusing dengan coding pemrogramannya, maka kalian bisa gunakan aplikasi ini. Keunggulan dari aplikasi ini, salah satunya desainnya yang sangat simpel, sehingga mempermudah kalian dalam membuat game dan mendesain sesuka kalian. Dan aplikasi Ready Maker ini memiliki fitur yang sangat lengkap, seperti efek suara, background, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, game ini hanya bisa membuat dalam bentuk 2D saja, dan hanya menggunakan menu-menu yang tersedia di aplikasi ini. Dan aplikasi ini bisa kalian download di Play Store secara gratis. Aplikasi ketiga untuk membuat game adalah Struct D. Jika kalian ingin membuat game berbasis 3D di Android, kalian bisa gunakan aplikasi ini. Di mana aplikasi ini dapat membuat game dalam tampilan 3D. Yang bagus dari aplikasi ini adalah, aplikasi ini memiliki fitur yang sangat lengkap, di mana kalian bisa mendesain map sesuka hati kalian. Karena dalam aplikasi ini, semua fitur sudah disiapkan, seperti senjata, bangunan, binatang, dan masih banyak lagi. Dan yang lebih kerennya, kalian bisa share game kalian yang kalian buat, sehingga bisa dimainkan oleh orang lain. Dan kalian juga bisa memainkan game yang dibuat oleh developer lain, yang dibuat menggunakan aplikasi ini. Untuk aplikasi ini, kalian bisa download di Play Store secara gratis. Dan sebagai catatan tambahan, dalam menggunakan aplikasi ini, kalian harus mengaktifkan jaringan internet kalian, dan usahakan jaringan kalian stabil, sehingga kalian akan lebih nyaman membuat game di aplikasi tersebut. Jadi itulah aplikasi pembuat game Android yang bisa kalian gunakan untuk membuat game. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.